Masak simple, dadar jagung, bumbu iris. Assalamualaikum, hai semuanya. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik ya. Kali ini aku mau bikin cemilan yang cocok banget pas hujan banget kayak gini, teman-teman. Kriuk keras kayak gini. Yuk langsung aja kita bikin. Di sini aku bikin dadar jagung, bumbu iris. Jadi nggak usah deh kita pakai ulek-ulek karena aku kadang-kadang males ya, teman-teman ya. Pengennya nyemil dadar jagung tapi masih sibuk ambil cobek. Wah, udah kita mending pakai bumbu iris kayak gini. Ini aku sudah siapkan 2 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Di sini kita iris atau kita cincang halus ya, teman-teman ya. Kalau sudah halus seperti ini cincangannya, selanjutnya kita ambil bahan utamanya yaitu si jagung. Di sini 1 jagung manis ya aku pakainya. Lalu kita sisir aja kayak gini, teman-teman. Jadi nggak usah juga diulek, kita sisir-sisir sedikit demi sedikit. Jadi jangan langsung tebal-tebal ya. Ini untuk resepnya, kenapa aku bikinnya sedikit, karena memang untuk sekali makan aja, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pakai 2 jagung, nanti bumbunya boleh dikalikan 2-nya. Selanjutnya kita tekan-tekan kayak gini, teman-teman. Jadi ini pengganti dari si ulek-ulekan tadi juga. Jadi kita tekan-tekan. Selanjutnya kita masukkan tepung. Jadi sini aku pakai 2 sendok makan tepung bumbu serbaguna, merek boleh seserah teman-teman, sama 2 sendok makan tepung terigu. Kita kasih air dan kita kasih seasoning. Lalu kita aduk merata sambil ditekan-tekan. Kalau sudah seperti ini konsistensi kentalannya, lanjut yang terakhir kita masukkan daun bawang. Oke, sudah semuanya ini, teman-teman. Selanjutnya siap untuk digoreng. Goreng di minyak panas dengan api cenderung sedang ya, teman-teman ya. Jadi ini kita goreng sampai dengan matang dan golden brown. Ini sudah golden brown, teman-teman. Wah, ini jadi sudah matang. Lanjut yuk, kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini siap dihidangkan, teman-teman. Tuh, sudah cantik banget dan tentunya simple kan bikinnya, nggak pakai ulek-ulekan dan tentunya enak wangi. Semoga video kali ini bermanfaat ya, teman-teman, dan terima kasih sudah nonton. See you next video. Wassalamualaikum, bye-bye.